pembentukan realitas sosial itu melalui 3 tahap, tahap eksternalisasi, tahap objektivasi, dan tahap. Bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi, kacamata memahami dunia. Sahabat Perspektif Sosiologi, pernahkah Anda mempertanyakan sebuah kenyataan sosial tertentu? Misalnya mempertanyakan tentang lembaga pernikahan, tentang sekolah, dan lain-lain. Mungkin tidak pernah, kita menganggapnya itu sebagai sebuah kenyataan yang lumrah atau taken for granted. Tetapi mari kita bertanya tentang sesuatu yang mungkin di sebuah tempat ditolak, tetapi di tempat yang lain diterima. Kita mempertanyakan sebuah realitas sosial tertentu yang di satu tempat itu diterima, tetapi di tempat yang lain ditolak. Misalnya LGBT. LGBT adalah sebuah kenyataan sosial yang di satu masyarakat itu diterima, tetapi di masyarakat yang lain ditolak. Jawabannya adalah akan kita lihat pada perspektif sosiologi. Kita akan meminjam sebuah teori yang disebut sebagai teori konstruksi realitas sosial atau social construction of reality. Teori ini dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika yang sangat populer. Di Indonesia juga banyak dikenal pemikirannya, yang bernama Peter L. Berger. Sosiolog ini lahir di Wina, Austria pada tahun 1929. Kemudian karir pendidikannya itu diselesaikan di Amerika. Jadi Berger pindah dari Wina pada sekitar periode setelah Perang Dunia Kedua, dia pindah ke Amerika dan kemudian meniti karir sebagai akademisi di Amerika. Studinya diselesaikan di sebuah perguruan tinggi dalam bidang New School for Social Research di New York pada tahun 1952. Saya kembali pada pertanyaan yang tadi. Bagaimana sebuah realitas sosial bisa diterima dalam sebuah masyarakat tetapi ditolak pada masyarakat yang lain? Jawabannya adalah karena realitas sosial tersebut, kenyataan sosial seperti itu dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi karena dia dikonstruksi, maka ada yang diterima dan ada yang menolak. Saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana sebuah proses konstruksi sosial itu berlangsung. Misalnya saya sebagai seorang individu, maka akan menyebut sebuah realitas sosial tertentu sesuai dengan makna kemampuan yang ada pada diri saya. Saya akan misalnya contohkan bahwa saya memegang sebuah benda tertentu. Ini saya sebut sebagai laptop. Kenapa saya menyebut laptop? Karena dalam pemikiran saya ada sebuah stock of knowledge, ada stock of knowledge, ada sebuah cadangan pengetahuan yang mungkin saya pernah dapatkan dari suatu tempat atau dari siapapun. Maka ketika melihat realitas tersebut, saya menyebutnya sesuai dengan stock of knowledge yang ada pada kepala saya. Begitu. Lalu saya akan menyebutkan realitas tersebut sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri saya. Ada yang disebut sebagai proses habituasi atau proses pembiasaan. Nah, itulah yang disebut sebagai proses pembentukan realitas. Jadi ada proses yang disebut eksternalisasi. Berger kemudian menyebutkan 3 tahapan dalam proses konstruksi sosial tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan eksternalisasi, kemudian yang kedua ada proses objektivasi, dan yang ketiga ada proses internalisasi. Saya tunjukkan dalam sebuah gambar ini. Jadi eksternalisasi adalah proses di mana individu itu melihat kenyataan sosial, melihat realitas sosial, lalu dia akan memahami sesuai dengan pemahaman subjektif dirinya. Pemahaman subjektif itu akan dipengaruhi oleh stock of knowledge, cadangan pengetahuan yang ada pada kepala orang tersebut. Dan dia akan memaknai realitas tersebut sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakatnya. Kalau benda ini benda yang saya pegang, maka saya akan sebut sebagai papan tulis. Kenapa saya menyebut benda ini sebagai papan tulis? Karena stock of knowledge dalam kepala saya itu menyebutkan realitas sosial tersebut sebagai papan tulis. Dan saya akan menyebut sesuai dengan kebiasaan di mana saya hidup. Gitu.
Nah, penyebutan itu adalah yang disebut sebagai makna subjektif pada diri saya. Tetapi pada realitas tersendiri benda ini juga memiliki sebuah realitas tersendiri. Jadi realitas pada benda ini itu tidak tergantung pada realitas yang saya konstruksi. Begitu. Sama juga dengan yang lain akan memahami, memaknai realitas yang sama, tetapi dengan pemahaman subjektifnya masing-masing. Saya ambil contoh misalnya, saya menyebut ini sebagai papan tulis, tetapi kalau orang Arab menyebutnya ini saburoh, lalu orang Inggris misalnya menyebut sebagai whiteboard. Realitasnya sama, bendanya sama, tetapi kita menyebut dengan pembahasan yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Yang tadi itu disebut sebagai, pertama ada makna subjektif, kemudian ada makna kolektif. Makna subjektif itu makna yang dilakukan oleh individu, lalu individu-individu dalam sebuah masyarakat itu bertemu dan kemudian membuat sebuah pemaknaan bersama, dan itu yang disebut sebagai makna kolektif, makna bersama, yang nanti akan menjadi sebuah bahasa. Proses yang kedua adalah yang disebut sebagai objektivasi. Objektivasi itu adalah ketika si individu memahami realitas sosial, maka realitas sosial tersebut lepas dari individunya. Dia berada di luar individu. Maka menjadi sebuah kenyataan sosial tersendiri. Nah, ketika menjadi sebuah kenyataan sendiri, dia terlepas dari individu, maka dia akan berubah atau memiliki unsur-unsur yang lain. Misalnya dia memiliki kekuatan koersif, bahkan juga memiliki pengaruh pembuatan makna dan lain-lain. Nah, objektivasi itu adalah sebuah kenyataan yang ada di luar individu. Tetapi objektivasi juga diproduksi oleh individu menjadi sebuah realitas tersendiri. Lalu kemudian objektivasi itu juga memproduksi individu. Jadi sudah terbentuk menjadi realitas di luar, lalu dia akan mempengaruhi, memproduksi individu. Nah, individu mempelajari atau memaknai objektivasi yang sudah ada di luar dengan cara atau proses yang disebut oleh Berger sebagai proses internalisasi. Jadi internalisasi itu didapatkan melalui proses misalnya sosialisasi. Jadi ada tiga tahap, ada tahap eksternalisasi, kemudian ada objektivasi, kemudian ada internalisasi. Saya akan ilustrasikan dalam sebuah contoh. Misalnya, ketika saya melihat sekumpulan orang, misalnya ada dua orang dewasa dan dua orang anak kecil, maka saya memaknai itu sebagai keluarga. Nah, konsep keluarga itu adalah sebuah produksi yang dilakukan, dikonstruksi oleh individu. Lalu kemudian menjadi sebuah realitas yang ada di luar individu, menjadi sebuah kenyataan tersendiri namanya keluarga. Nah, keluarga ini adalah sebuah kenyataan objektif pada akhirnya. Lalu ini menjadi berpengaruh pada individu. Individu akan mempelajari konsep keluarga, maka itu adalah yang disebut sebagai proses internalisasi. Jadi yang dimaksud dengan konstruksi realitas sosial adalah tiga tahapan tadi. Yang pertama ada eksternalisasi, yang kedua ada objektivasi, dan yang ketiga ada internalisasi. Semua realitas sosial menurut teorinya Peter L. Berger ini dibentuk melalui tiga tahapan tadi. Nah, karena itu kita akan bisa memahami dan memaklumi kenapa satu realitas sosial tertentu atau kenyataan sosial tertentu itu diterima oleh masyarakat tertentu dan ditolak oleh masyarakat yang lain. Penjelasan lebih lengkap tentang teori ini bisa sahabat Persepsi Sosiologi dapatkan dalam buku Peter L. Berger sendiri. Di antaranya ada yang disebut dengan bukunya berjudul Social Construction of Reality, dan juga bisa membaca buku The Sacred Canopy, atau dalam edisi bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Langit Suci. Nah, kembali pada pertanyaan di awal yang ingin saya kemukakan di sini, kita semua menerima atau menemui berbagai realitas sosial, kenyataan sosial yang belum tentu kita terima, belum tentu kita jadikan sebagai sebuah realitas yang akan kita laksanakan. Banyak hal kenyataan dalam kehidupan kita yang itu adalah hasil sebuah konstruksi sosial. Misalnya, apakah Anda bisa bertanya apa sesungguhnya realitas sosial di balik situasi pandemi seperti ini, di balik COVID-19? Atau misalnya apa
realitas sosial tentang terorisme misalnya sebuah konstruksi sosial atau bukan? Jawaban Anda, komentar Anda akan saya tunggu dalam komentar di bawah ini. Terima kasih.